Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'ashih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa karrim mubarak ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dalam program Tanya Kiai, yang insyaallah kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan berkenaan dengan ibadah salat. Untuk membahas tema kali ini sudah hadir narasumber kami, yaitu Kiai Haji Nurizzain Tibyan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Kiai, semenjak pemerintah menetapkan bahwa kondisi Indonesia new normal, beberapa aktivitas kembali lagi dibuka, termasuk diantaranya adalah beberapa orang, beberapa pekerja, yang salah satunya adalah para supir angkutan barang maupun orang, yang kemungkinan besar dalam beberapa aktivitasnya mengalami beberapa kendala untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Salah satu diantaranya adalah kendala itu kemacetan, baik itu di jalan raya ataupun bahkan mungkin yang sangat memungkinkan adalah ketika di pelabuhan-pelabuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sholatnya seorang supir yang terkendala oleh kemacetan, sehingga waktu untuk melaksanakan ibadah sholat itu bahkan melewati waktunya dan habis. Ya, itu solusinya bagaimana, Ki? Apakah mengqadha, apakah bagaimana itu, Ki? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah, ma ba'du. Untuk kaitan dengan sholatnya orang yang terjebak oleh macet. Hal ini mungkin tidak semua kota, tapi di kota-kota besar. Iya. Seperti di Surabaya atau di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain. Hal ini bahwa sholat itu adalah kewajiban setiap orang muslim. Selama dia masih baligh, akil, dia punya kewajiban sholat. Akan tetapi menjadi problem ketika misalnya terjebak oleh macet. Namun Islam tidak pernah absen, selalu menyiapkan solusi-solusi dalam setiap apapun yang dihadapi oleh. Pasti menghadirkan jalan keluar lah. Pasti ya. Menyediakan jalan keluar. Ya. Karena ini saya lihat, saya pikir-pikir menurut pemahaman saya dari berbagai bacaan yang saya baca dari kitab-kitab fikih, rupanya ini akan dirinci agak banyak. Ya. Karena situasinya memang macam-macam. Ya, monggo. Okay. Cuma kira-kira sholat ini nanti antara tiga hal. Yang pertama bisa ini adalah kita sholat secara normal. Ini kemungkinan ya, kemungkinannya ya. Yang kedua ini sholat jamak, entah sholat jamak takdim atau takhir. Ini akan terjadi. Lalu kemudian yang ketiga, kemungkinannya ini juga akan terjadi sholat li hurmatil waqti, sholat apa adanya, dengan ya sholat dihormati waktu ketika berada di dalam mobil misalnya. Kemungkinan pertama yaitu sholat yang normal itu, yang biasalah ya, ialah ya ketika mungkin, ketika mungkin itu dilakukan, misalnya macetnya terlalu panjang, lalu kemudian dia bisa menggelar sejadah di tengah-tengah macet itu, masih mungkin lah karena mungkin masnya sampai berapa kilo terus karena ada terguling misalnya, masih diproses oleh pihak yang bersangkutan, sehingga memakan waktu jelas lama, sehingga mungkin untuk keluar, cari air, atau sudah bawa air, kemudian sholat. Berarti sholat seperti biasa? Sholat seperti biasa. Nah ini memang kalau sekiranya mungkin dilakukan sholat seperti biasa, nah ini lebih baik. Kecuali dia memang kondisinya musafir ya. Kalau musafir kan dari sebelum dia kena macet sudah ada kaitan hukum sebagai dia seorang musafir. Oh iya.
dia memang dari awal boleh jamak misalnya atau boleh kosong. Tapi asumsikanlah hal ini adalah bukan musafir, jadi dia sholat normal, ya duhur 4 rakaat. Artinya dia tidak memenuhi kriteria sebagai musafir, cuma karena memang benar-benar macet. Benar-benar macet, misalnya dia orang Jakarta sendiri, atau orang Surabaya sendiri, orang Semarang sendiri, jadi dia terjebak macet di Simpang 5 Semarang misalnya, atau di Surabaya, maka di situ dia sholat turun dari mobilnya itu karena dimungkinkan. Iya. Ini yang pertama ini. Jadi intinya selama masih mungkin untuk dilakukan secara normal, ya harus dilakukan secara normal. Opsi yang kedua ini ya, yang jamak. Nah, jamak ini begini. Dia tentu kita asumsikan jamak ini yang pertama jamak ya, ialah dia seorang musafir. Ya. Jadi macet misalnya. Tapi dia seorang musafir, dia memang punya kesempatan untuk melakukan rukhsah dari perjalanan dia yang sangat jauh misalnya 80 km kilo lebih misalnya, ya udah dia sholat jamak wa imma nanti jamak takdim atau jamak takhir. Cuma jamak ini menjadi wajib, nah ini bedanya ya, dalam sebagian situasi misalnya begini, ayo sampean segera sholat sekarang karena informasinya nanti di daerah mana misalnya kita akan terjebak macet kalau sampean nggak sholat sekarang, misalnya nanti sulit sampean untuk melaksanakan sholat. Itu jadi wajib menjamak ya? Jadi wajib, nanti baik jamak, misalnya jamak takdim ya, jadi harus dia jamak takdim. Jadi jamak takdim itu kan aslinya tidak wajib, cuma rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat bagi seorang yang musafir. Nggak, misalkan kita memang tidak tahu gitu, kalau akan terjadi macet, langsung kepada contoh kasus sebelum zuhur, kita itu berangkat tiba-tiba sekitar setelah duhur 1 jam, 2 jam itu macet. Terus sampai habis waktu duhur sampai asar gitu. Memang untuk tahu ini bukan menjadi syarat ya, tapi tadi itu kita asumsikan tahu. Jadi andaikan tidak tahu ya tetap hukumnya seperti biasa. Jadi kalau misalnya duhur ya, terus dia nggak mungkin untuk melaksanakan sholat di dalam perjalanan. Tapi andaikan nanti ditakhir mungkin ya sudah ditakhir saja. Oh, berarti gitu, niatnya di duhur ya. Niatnya di duhur, nanti akan saya sholat ketika sudah ditakhir, di asar misalnya. Jadi di jama' artinya dikumpulkan, sholat duhur. Dikumpulkan, baik ke depan, takdim namanya, atau ke belakang. Jadi sholat duhur dilaksanakan pada sholat? Pada sholat asar. Asar. Ya, dan, apa namanya, itu tidak dosa ya? Karena tidak dosa, karena memang ya syariat sendiri yang memberikan fasilitas rukhsah keringanan ini. Jadi, malah dianjurkan malah kalau memang itu musafir. Atau karena memang ada kondisi lain, misalkan bukan hanya supir, artinya ada beberapa hal yang menuntut orang untuk menjamak, misalkan bukan seperti hajatan apa, ini berkembang ke sana gitu. Atau ada event apa yang menghabiskan waktu sekira-kira. Kami kira begini, kalau masalah sholat jamak itu untuk kepentingan hajatan misalnya ya, ada orang mengadakan walimah, tapi ya tetap walimahnya itu maksudnya walimahnya mungkin yang sekiranya memakan waktu yang menghabiskan waktu sholat mungkin bagi orang-orang tertentu juga ya, semua ya, mungkin bagi pengantennya ya, artinya tetap rukhsah ini kita pakai dalam kondisi yang betul-betul kita mendesak. Dianjurkan seperti itu. Bahkan saya pernah menemukan satu keterangan Al-Imam Abdullah bin Alwil Haddad itu memerintahkan putri-putrinya untuk melaksanakan sholat jamak padahal tidak perjalanan. Berdasarkan hajat itu. Ya pada saat tertentu mungkin ini bisa dipakai. Kayak misalnya di sekarang ada acara besar, kemudian bagian tukang-tukang parkirnya panitia, itu iya, kan nanti sangat kesulitan kalau di apa namanya diminta untuk sholat di tengah-tengah. Mulai dari kostumnya, mulai dari ya segala macamnya lah. Itu bisa menggunakan ini. Ya bisa menggunakan, walaupun sebetulnya juga bisa sholat seperti biasa. Artinya rukhsah itu hadir dalam masalah ini. Nah, tapi ada catatannya ini perlu diingat ya, untuk masalah sholat jamak karena ada kebutuhan. Ini ulama memberikan persyaratan malam yattakhidha adatan. Tapi jangan sampai ini dijadikan sebuah kebiasaan. Karena prinsipnya begini, yang namanya rukhsah keringanan itu prinsipnya adalah kita betul-betul
terjepit oleh satu keadaan yang mendesak sehingga kita melakukan. Oh iya. Kalau kemudian nanti latar belakangnya kita berangkat dari nakal, lah itu beda lagi. Oh, iya, Allah yang Maha Tahu. Iya, iya. Ini kembali lagi kepada yang tadi, Kiai. Artinya kepada para pengemudi yang terkena macet, maka boleh menjamak sholatnya. Itu kalau sholat yang bisa dijamak, Kiai. Oh iya benar. Iya, misalkan iya, nanti iya, kita sudah sholat duhur dan sebelum asar kita berangkat, tiba-tiba di tengah perjalanan setelah asar kita kena macet sampai waktu maghrib, ya kan, ya, itu tidak bisa dijamak kan? Betul. Itu bagaimana solusinya? Nah, ya ini bagus, ini bagus ditanyakan karena memang situasi kan tidak bisa ditebak ya. Iya. Nah kalau untuk yang misalnya contoh yang tidak bisa dijamak seperti asar dengan maghrib misalnya, atau isya dengan subuh, atau subuh saja. Subuh saja. Maka ini mungkin alternatif terakhir, kalau dia memang tidak dimungkinkan untuk sholat sebagaimana normal tadi itu, maka tidak boleh atau tidak ada jalan lain kecuali sholat dihormati waktu. Seperti keterangan dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, atau dalam kitab Busrul Karim yang pernah saya baca. Ya, sholat hormati waktu ini gimana? Sholat. Kata hormati waktu ini maksudnya adalah sholat untuk menghormat waktu. Artinya, dia sholat dengan lazimnya keadaan yang dia miliki, walaupun mungkin dia tidak sedang bersuci, atau tidak menghadap kiblat misalnya, atau tidak bisa menyempurnakan rukuk sujud, masa di dalam mobil mau sujud rukuk kan? Pada akhirnya dia pakai isyarah. Maka dengan alasan ini dalam kitab-kitab fikih klasik ya, yang kami temukan, wa illam yatadarrar, walaupun tidak sampai kepada alasan membahayakan, misalnya cuma gara-gara takhalluf anir rufqah, dia takut ketinggalan taksinya atau takut ketinggalan mobilnya. Dengan ketinggalan itu tawahhas, dia merasa asing gitu, dia merasa enggak enak, enggak nyaman dengan atau itu. Kalau ditinggal mobilnya takut kehilangan apanya atau apalagi itu. Bahkan ilam yang terdorong walaupun sampai kepada tingkat bahaya itu sudah boleh gitu. Apalagi itu. Atau ulama klasik juga mencontohkan misalnya begini. Dia punya unta, kalau dulu kan unta. Ini asumsi zaman dulu, sudah kita kembali flashback ke zaman dulu. Unta itu perlu pengimbang. Kalau tidak pengimbang nanti bawaan-bawaannya itu nanti bisa doyong. Iya benar. Maka kalau orang yang pengimbangnya ini diajak sholat ke turun, nanti bawaannya akan roboh. Itu juga boleh ya, boleh sholat dihormati waktu itu, padahal cuma gara-gara jaga barang. Nah prakteknya itu gimana sholat hormati? Misalkan saya menyetir niat musolli tetap seperti biasa fardhul asri Kalau takbirnya kan memang tidak wajib ya, jadi sambil nyetir dia, apalagi setirnya harus dipegang gitu, nggak dipegang misalnya, ya sholat baca fatihah terus nanti bagian rukuknya ya sebisanya. Tapi sekiranya kalau tidak bisa, kalau lagi jadi nyupir kan, kalau masa mau rukuk kalau sudah bisa berbahaya, isyarat saja saya sedang rukuk gitu saja. Pokok menghadirkan diri ini saya dalam keadaan sholat sekarang, gitu ya. Sholat harus sujud, habis itu salam ya, kalau mungkinkan salam noleh juga boleh. Tapi ya kalau enggak ya enggak Nah mungkin bagi yang menjadi penumpang itu bisa agak bebas untuk benar. Kalau supir itu kan terikat dengan Nah terus konsekuensinya apa ini sholat hormatil waktu ini? Apa ini harus karena memang ini menurut para ulama al-udhrun nadir, ini masuk udhur yang jarang. Maka ketika terjadi, ketika itu harus terjadi sholat dengan apa adanya itu, maka dia harus mengulangi sholatnya pada sudah keadaan normal. Misalnya sudah di rumah misalnya. Ya diulangi lah, itu kan sholatnya kira-kira karena cuma menghormat waktu. Tetap harus ada sholat sempurna di lain waktu ketika sudah bisa. Karena ini udzur yang apa ya, yang tidak marak gitu. Tidak marak. Jadi namanya mengulangi kayaknya, bukan mengkodok bahasanya, atau ya bahasa fikihnya yang saya temukan yu'id, maknanya itu mengulangi. Ya sudah gitu saja, diulangi. Karena kalau kodok itu karena tidak melaksanakan sholat ya. Ya sama sekali. Tadi kan sudah, walaupun waktu iya betul, diulangi. Ya, kata-katanya itu diulangi. Diulangi lagi. Jadi ada tiga opsi. Saya ulangi keterangan Kiai tadi, sholat normal seperti biasa, kemudian dengan cara menjamak, baik itu jamak takdim atau takhir. Yang terakhir yang memang sangat benar-benar tidak mungkin adalah hurmatil waktu. Kita mungkin ada keterangan tambahan sebelum kita akhiri pembicaraan. Saya kira namanya ini hukum-hukum yang sifatnya adalah alternatif. Jadi selama kita masih mungkin untuk melaksanakan sholat secara normal, ya saya kira kita supaya melaksanakan sholat itu secara normal. Tapi jangan dianggap kalau misalnya ada uzur dan lain sebagainya,
dianggap agama ini akan absen atau manusia akan terlepas dari agama. Tidak, karena idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Rasulullah bersabda, kalau aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Kalau dalam kaidah fikih kita, al-masyaqqatu tajlibu taysir, suatu kemasyakatan, kesulitan pasti akan menghadirkan sebuah kemudahan. Jadi sholat ini memang tidak bisa digantikan dengan yang lain seperti puasa, rukun Islam yang lain itu, ya. Memang harus benar-benar dilaksanakan, ya. Iya, itu namanya hakul waqti. Jadi hak waktunya memang waktu itu ya harus sholat. Nanti Ramadan haknya adalah selain sholat puasa. Terima kasih banyak atas keterangannya, Kiai. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pemahaman, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para pemirsa yang kondisinya sama seperti yang kita utarakan tadi, bisa menggunakan beberapa opsi seperti yang diterangkan Kiai tadi, bahwa yang pertama bisa sholat normal atau sholat jamak, mengumpulkan sholat di antara sholat yang bisa dijamak. Kalau memang sholatnya tidak bisa dijamak, maka alternatif terakhir adalah sholat hurmatil waqti namanya. Artinya sholat dalam keadaan posisi kita sebagaimanapun keadaannya, ya sholat laksanakan dengan niat sholat seperti biasa, kemudian konsekuensinya harus diganti, diulangi lagi begitu, Kiai, ya. Terima kasih banyak, Kiai, dan pemirsa, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.